Iris Bella resmi cerai dari Amarzoni, Umi Pipik berharap sang aktris temukan jodoh yang terbaik. Sahabat sekaligus guru spiritual Iris Bella, Umi Pipik memberi dukungan pada ibu anak dua itu usai resmi bercerai dari Amarzoni pada hari Kamis. Umi Pipik berharap Iris Bella kuat dan tetap menjadi wanita soleha. Buat Ibel, semangat, sabar, kuat dan tetap soleha, kata Umi Pipik. Lebih lanjut, Umi Pipik juga berharap kelak Iris Bella mendapatkan pendamping kembali. Namun Umi Pipik mengatakan pendamping Iris Bella harus dapat membahagiakannya beserta kedua anaknya. Selain itu, Umi juga berharap agar kelak calon suaminya mengerti sekali tentang agama sehingga dapat memuliakan seorang wanita. Yang mementingkan agama, kalau tahu agama pasti terbaik. Yang bisa membahagiakan dia, pungkas Umi.